close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Okay guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau main game Naruto lagi. Okay, kita langsung lanjut aja nih. Gua masih pakai Kakashi, jadi kita ngelanjutin gameplay yang kemarin ya guys ya. Okay, kita lanjut gameplay gua. Soalnya seru sih, jujur. Daripada gua bingung bikin konten apa kan. Dan penontonnya juga lumayan, makanya gua lanjutin gamenya. Oke, pertama banget kita nyari misi dulu. Karena nggak mungkin kita langsung kita langsung turnamen. Kita nyari misi dulu buat nambahin karakter. Biasanya gue begitu sih. Jadi gue nyelesain misi. Misalkan misi dari karakter-karakter itu udah habis, baru gue ngelanjutin ke ini, ke turnamen selanjutnya. Nah ini ada misi dari Mbak Hinata. Oke, kita langsung gas ke Mbak Hinatanya. Oke, kita lihat. Nah, ini apa nih? Likes Kurenai. Oke, kita nggak ngerti bahasa Inggris, jadi langsung gas aja tanpa basa-basi. Oh, ini jadi pertempuran ya, guys. Kita ada latihan battle. Seru nih kayaknya latihan battle. Gua sih ngarepin dapet Kiba ya, Kiba, karena kalau Hinata kayaknya gua udah punya, jadi gua ngarepin dapet Kiba. Kiba itu fungsinya kalau untuk dijadiin tim tuh lumayan. Nah, kita lawan Kiba, jadi kita langsung make combo gua ya, yang biasa gua pakai itu. Untuk defensif kita pakai ini, Miji. Nanti kalian akan tahu. Tapi kalian kayaknya udah tahu sih, kemarin kan gue udah bikin. Terus untuk penyerangan jarak jauh gue pakai Suijutsu. Kita ini awakin yang aja. Karena gue pengen nunjukin ke kalian dia jadi Susanoo. Kita langsung mulai. Nah, itulah dia. Dia sama kayaknya lumayan pintar juga. Aduh, kita pukul dia. Wow, gitu ya guys, catat ya. Cukup bagus juga kombonya. Gue baru nyobain combo itu sih. Kita ngumpulin cakra. Nah, di sini lah fungsinya si Neji. Thank you.
untuk combo keduanya. Jadi combo keduanya itu kita basic attack sambil kita arahin ke bawah. Ini basic attack sambil arahin ke bawah. Dia pakai Susano. Oke. Lanjutnya kita coba basic attack ke atas. Wah, aduh, gua lupa itu ada si Susano. Ini kalau yang basic attack sambil ngarahin ke atas. Dia pakai Amaterasu. Tapi gue gak tau kalau basic attack sambil ngarahin ke samping apa yang terjadi. Ini gue baru mau coba. Waduh, gue lupa mau nunjukin Susanonya. Gak apa-apa lah ya. Gue pengen nunjukin Susanonya, guys. Bentar dulu, ini agak gak enak rekam suaranya. Mana ya yang enak ya? Ah, gini nih, enak nih kayaknya nih. Sip deh. Gini aja, semoga gak jatuh ya rekam suaranya. Soalnya nih kayaknya agak jauh suaranya gua. Oke guys, ternyata jatuh rekam suaranya ya. Gimana ya? Soalnya keyboardnya agak mengganggu sih. Ini keyboardnya gue singkirin ke sini dulu, mouse ke sini. Karena gue nggak pakai keyboard dan mouse, gue pakai gue pakai joystick ya. Lebih enak pakai joystick guys. Kalau buat main game-game PC kayak gini ya. Ini maaf nih banyak guncangan nih. Tapi nanti di pertempuran selanjutnya guys, nggak bakal ada guncangan lagi karena ini udah PW, udah posisi wena. Langsung bertarung lagi guys, nggak kapok dia. Jadi way gue belum nunjukin yang ke arah samping berarti ya. Mungkin nanti gue mau nyobain yang Sasuke mode ini kali ya, mode Kirin. Ini yang ke samping ya guys. Apakah ada perubahan? Oh, nggak ada perubahan guys. Berarti yang ada perubahan basic attack sambil diarahin ke atas atau diarahin ke bawah. Aduh, lupa gue. Dong, jangan gampang-gampang banget dikalahin lah. Nah, kita coba lagi basic attack sambil diarahin ke bawah. Aduh. Sakit guys. Ini sambil diarahin ke atas ya guys. Oh bukan, ini diarahin ke bawah. Ini diarahin ke atas. Ini diarahin ke atas begini jadinya. Ini kalau diarahin ke bawah begini jadinya.
Nah, ini di area yang ke bawah begini jadinya. Dia pakai susan pokoknya. Aduh, gua lupa guys. Aduh, bahaya itu serangganya tuh. Jurusnya ini middle rank ya. Gua nggak berani memakai jurus Sanonya guys ya. Aduh. Susanoo-nya keluar ya guys. Nah, menang. Ya, Susanoo-nya emang sebentar doang. Soalnya Susanoo-nya sesakit itu guys. Mungkin emang terlalu easy ya. Soalnya ini kan masih stack-stack awal. Stack-stack awal tuh emang masih agak easy kalau menurut gua. Kita main kayaknya 40 menit aja cukup. Kita dapat main Mifune. Ah, serius dapat main sama Mifune doang? Oh enggak, nanti pas misinya selesai baru kita dapat Kiba. Gua belum dapat ini, guys, apa? Madara yang mode Edo Tensei. Itu sakit banget sih itu. Dia awakeningnya perfect Susanoo. Jadi sakit banget pasti. Oke, kita lanjut. Kali ini kawan kita Hinata kayaknya. Hinata Kibashino. Hinata juga sakit. Awakeningnya tuh yang kata pas dia ngelawan Pain itu yang tangannya ada harimau-harimaunya gitu. Oh enggak, kita enggak ngelawan Hinata tadi. Hinata menyerah dia. Kita dapat Kiba, Shino, Hinata. Ini gua make yang include DLC ya. Oke, udah selesai gitu doang. Kurang seru tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita ke misi Hidan sama Kakuzu guys. Kita langsung mulai aja. Malah loncat tuh karena gue suka salah mencet tombol. Nanti mungkin di akhir ini kita pakai lain mungkin. Apa nih? Dia minta 10.000 Rio, 20.000. Gua ada sih. 30.000 ada sih. Kenapa enggak langsung diambil ya sama dia? Gue mau duit segitu ada guys, duit gue banyak anjing jutaan. Kalau aslinya nggak nyampe jutaan sih. Kan saya nyutup aja kagak cair-cair. Kalau liat sense YouTube cair, gue pengen nyari ini sih. Musang akar kayaknya deh. Gue pengen punya musang akar. Ya buat jinak-jinakan di rumah gue sih. Musang akar.
Oh iya, gue ada satu jurus yang belum gue kasih lihat ke kalian kayaknya deh. Yang kalau dia sama sama Naruto sama Sakura. Kayaknya ya, ultimate jutsunya belum gue kasih lihat yang itu. Semoga aja bisa. Aduh, itu tadi keyboard gue ya, gue rapihin. Sorry nih banyak suara-suara berisik, soalnya gue persiapannya mendadak nih rekamannya karena gue lagi mood aja. Wah, dihalangin sama Kakuzunya anjay. Tiga summoning, keren banget. Mungkin kalau si Daniel yang dapat sakit banget sih. Dihalangin Kakuzu lagi. Ini gue gak sukanya kalau ngelawan yang auto drive ini, yang mode auto drive itu dia bisa nge-counter jutsu-jutsunya ya, jadi bisa dihalangin sama temennya. Beda kalau kita pakai yang awakening, awakening kita bisa berubah, atau kita pakai yang ultimate jutsu kayak ini. Ultimate jutsu ini kayaknya counternya auto drive sih. Kayaknya auto drive tuh counter semuanya, tapi sekaligus gampang di counter juga. Ini mumpung Kakuzunya lagi pecah sih guys, kita bisa pakai ultimate jutsunya. Nah, ultimate jutsunya ini gampang banget dihindarin, guys. Tuh lagi. Ah, kena dia, guys. Akhirnya kena setelah sekian lama. Akhirnya kena. Tapi kalau mode perubahan yang paling gue suka justru ini mode Naruto yang ekor 6. Wow, itu sakit-sakit terus lincah dibanding mode Naruto yang Kyuubi mode, yang mode Sage mode. Finishing guys, finishing. Kelar ya guys ya, seru nih.
sama ini sih yang cukup OP menurut gue. Kalau dibanding yang lain sih, gue cukup OP Hashirama yang mode ini, mode Edo Tensei. Sakit tuh awakeningnya kalau dibanding Madara yang Edo Tensei. Tapi kalau dari segi jangkauan, Madara Edo Tensei juga oke. Ya semoga aja kita bisa dapat karakternya dengan cepat ya. Game ini menurut gue cukup seru sih buat kalian-kalian yang punya teman banyak. Kalian bisa main sendiri atau bisa battle, bikin turnamen sama teman kalian, karena di sini juga ada mode turnamennya. Cukup seru sih. Ini compatible di PC sama PS3. Tergantung PC-nya, kalau kalian pakai Intel Celeron kayaknya jangan coba-coba sih. Gue pernah terakhir kali nyoba pakai i3 Gen 1 aja, itu laptop gue rusak guys, dan gue menyesali itu sampai sekarang. Oke, di situ jalanannya tertutup ya. Aduh, gue malah nyungsep. Gue kayaknya mending turun aja deh. Gue mau ke sini. Nah, ada apa di sini ya? Tidak ada apa-apa. Kita lanjut cari misi-misi lagi ya guys. Karena misi itu penting justru menurut gue ya. Karena apa? Karena kita bisa dapet karakter buat nanti kita pakai di turnamen. Kalau cara dapetin karakter itu gampang, kita cukup lawan bot-bot yang bertebaran aja, yang network clone itu. Itu juga udah bisa dapet karakter, cuman gak bisa dipakai di turnamen. Kalau yang bisa dipakai di turnamen itu yang kita dapetin dari misi-misi yang kayak tadi tuh, yang ping-ping itu, kita bisa pakai tuh. Kita coba ke world turnamennya ya, karena di world turnamen biasanya ada misi-misi baru juga. Oke, ini jarang gua ambil sih kalau yang misi yang begini. Cuman kalau kalian mau ambil bisa sih, kalau penasaran ya. Cuman gue gak begitu penasaran sih. Tapi nanti boleh lah gue coba di konten selanjutnya mungkin, atau 2-3 tahun ke depan. Gue gak tahu ya, mungkin di setiap gue nyelesain turnamen tuh ada 2 misi, mungkin begitu ya. Tapi gue gak tahu juga sih. Ya, biar enggak sopan guys kalau kata anak kecil zaman dulu mah, utang darah lu sama gua gitu. Ya, kalian paham kan apa yang gua lakukan tadi? Kita bikin botnya. Bot ada bot juga di sini. Biasanya di sini bot-bot yang enggak OP. Kan enggak OP kan. Ini kita bikin dia utang darah dulu sama kita. Weh. Kita utang darah deh sama dia. Biar kita lawan aja lah. Tengil dia soalnya, gua lihat-lihat. Oke, kalau kalian mau request juga bisa sih, kayak gue mau pakai karakter apa bebas. Gue open request. Mungkin kayaknya nggak nyampe 30 menit ya guys. Emang nggak nyampe 40 menit, 30 menit aja ya guys. Pokoknya selesai dari ini, kalau misalkan emang gue cek di
di tempat-tempat yang lain itu nggak ada yang misi-misinya itu, kita langsung ke turnamen terus kelar gitu. Mungkin gitu aja, 30 menit cukup lah. Pokoknya gue mau namatin sampai semua karakter bisa kebuka buat turnamen. Karena gue pengen nyobain pakai ini sih, Pain, kayaknya Pain OP. Agato yang mode Edo juga OP sih. Langsung kita pakai dua teman kita. Jangan gaya. Ini OP banget ini Sasuke sih. Dia bisa pakai Susanoo begitu. Ya ini bisa gue selesaiin tanpa susah, nggak seru dong. Jadi spam-spam multi, spam-spam jutsu aja. Susah guys. Oke, awakening mode ya guys. Jadi LBRB-nya juga berubah, LB-nya begini. Dia ngeluarin panah-panah ini, LBRB-nya ya. Aduh, kesegel jurusnya guys. Aduh, Susanoo kita kesegel guys, sayang banget. Tapi gue jadi kesel sih. Ya, jadi lama banget jalannya tuh. Ya, nanti gue juga bikin konten tentang ini ya, bikin konten gameplay gue main One Piece Burning Bloods. Oke, menang membosankan ya.
ya walaupun masuk ya gue tambah sempet tersegel, walaupun begitu ya tetap menang sih. Kita pakai Asuma yang Edotense sama Kakashi, kita dapat Ai, kita dapat Ai. Oke. Ini udah kebuka belum ya? Oh, udah kebuka. Serius nih udah kebuka ya? Oh, belum mau buka. Pusing gak kalian, guys? Gua mau modif karakter gua dulu ah. Kita modif karakter kita dulu ya. Sebelum gue turnamen, gue pengen makein Sasuke gue yang keren-keren. Di sini ada mode aksesoris, jadi kita bisa nambahin aksesoris ke karakter-karakter yang kita pakai. Nah, ini. Ya, kita udah punya apa aja di sini? Oh, belum punya apa-apa. Kalau di sini, oh, udah ada yang tiga. Nggak ada yang seru ini. Oh, ini biar kayak anak zaman dulu banget nggak sih. Oh, ini sampingnya, ini aja lah kayak habis makan. Oke, jadi kiri kanan kayaknya ya guys, tuh kiri kanan ya. Oke, oke. Gua mau ganti ininya pakai yang masa ramen yang aja nih, kipas. Nih, ada lagi. Oke, kita pakai begitu aja. Oke, ini nyampe nih 45 menitan nih, guys. Ya pokoknya gimana nanti aja lah ya, gue nggak bisa nentuin berapa lama gue nge-record. Judi aja, judi-judi. Kita judi dulu, guys. Kita judi dulu, siapa tahu kita dapat yang bagus. Oke, guys, kita nggak dapat yang bagus. Baru 700-an buat gue ya, dikit juga.
kayaknya udah gak ada karakter lagi yang bisa kita selesaikan misinya ya. Kita langsung menuju turnamen aja, kita ikut turnamen. Gua mau pakai ini sih sebenarnya. Zabimaru. Apa nih Naruto apa nih? Ya Naruto kecil guys. Aduh, hampir aja. Turun lebih bawah. PR banget kalau turun ke bawah banget. Nah, di sini gue sering jatuh nih. Langsung ke turnamen aja lah ya. Sini bukan di turnamen, kan ya? Mana sih turnamennya? Oh, itu dia turnamennya di sana. Kita langsung ke turnamen, kita ikut turnamen. Ya, bentar, kita bantuin bersih-bersih dulu. Nah, tadi kita bersih-bersih, oke. Dia marah gak sih gucinya gua gedik? Kabur. Langsung ikut turnamen. Oke, pertama kita lihat lawannya dulu. Kita sih pasti pakai ini aja lah ya. Ini. Untuk karakter kedua kita pakai yang lumayan lincah. Jugo enak sih Jugo. Jugo yang pertama, kedua Sasuke, ketiga Naruto, gitu aja sih. Tergantung musuhnya gimana ya. Kita skip aja guys, gue bosan nonton film itu. Gue kayak males gitu nyekipnya sebenarnya. Ini yang ini gak usah di skip lah, gue males. Ini yang si rank ya, rank C. Tapi kita skip aja lah, gue lebih males lagi ngeliat videonya. Yang pertama sih pasti Jugo ya. Yang kedua Sasuke, ketiga Naruto. Biar apa yang terakhir Naruto? Biar tinggal mode defensif aja ya. Ma
ngasih aja ada tutorialnya. Gue mau pakai ini, cuma login kita ini, terus paper bomb juga perlu kita pakai. Kita back, kita langsung gasgas. Pukul 2. Jadi kerjaannya juga gitu-gitu aja ya guys. Gak dapet. Konyol juga ya. Mampus lo, mati kan gue pukul kepala lo. Oh babi, ada babi guys, ada babi guys. Ada babi guys, ada babi guys. Tai banget lo semua. Gua pukul kepala lu. Nah, bisa awakening guys. Seru pakai juga nih guys. Apa kita bisa dapat 3.000? Oke, ada mode awakening sekarang ya guys. Jadi bisa mampus mereka semua kena Susanoo atau Kyuubi mode dari Naruto sama Sasuke. Kita lihat. Thank you.
Lumayan ketat ketar ketir ya guys ya, lumayan keteter kita, gue sampai fokus gitu. Nggak harus banget fokus. Lanjutnya Naruto ngelawan Gei, Gui, Mifune sama Orochimaru. Wush, belum guys. Mampus loh, sama Kurama gua kan. Mampus lu, mati kan lu. Dua orang tuh. Dapat. Ya, menang ya guys ya akhirnya. Itu ternyata tetap jago ya. Walaupun tadi yang mau kandungnya justru si Jugo. Oke guys, hampir sejam ternyata ya konten kita. Gak nyangka loh.
apa nih, kita yang menang. Masa kita menang sih? Belum ada berapa, baru 2 kali turnamen, pasti ada lanjutannya tuh. 5 kalau enggak 5 kali turnamen. Oke guys, kita udah selesai. Kita langsung save dulu aja. Dan kita akhiri sampai sini. Ya. Memang cukup singkat sejam itu. Tapi ya begitulah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.